Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini CKRC gak sengaja main ke Cikole Lembang. Trek yang dilalui cukup lezat. Pokoknya kenikmatan banget lah. Gak sengaja sih, tadinya mau main hari Minggu kan. Cuman ada yang ngajak, ngejapri, main yuk, ya udah, pergi aja lah. Terus belum tahu juga sih, belum pernah juga main di Cikole Lembang. Dulu main di Jayagiri. Nah, ini sebenarnya sesi akhir sih. Main drift-drift gini, bukan drift atau naonnya, slalom lah. Udah anjing ini drift mah kudunya sepisan itu. Ya ini akibat di tengah perjalanan CKRC patah CVD dua-duanya, depan kanan kiri. Yang pertama karena ngehantem tebing si bumper kena duluan, jadi ban stuck diem di gas, ya patah satu akhirnya. Yang kedua karena ada tanjakan challenge, ceritanya belakangnya TRX4 juga. TRX4. Tapi enggak naik, cuy. Coba nih naik enggak? Ah, enggak juga. Oh, karena soft wheel base ya. Di gas dia bisa mental ke belakang. Nah yang hijau, oke, cari aman. Ini sebenarnya lagi challenge aja, belum perjalanan. Kebetulan lagi nunggu ada yang belum datang, challenge dulu nih. Nah ini dari Sugih Priangan, oh yang Ampera. Ah, naiknya dia mundur dikit, gas. Nah, kita coba nih si CKRC nih, sirum atel cina. Oh, stand baterai ator. Naik juga ya. Beuh, ini nih treknya. Ya Allah, susah banget. Kangkang aja. Nah, kayaknya sih nggak ada recovery itu. Nyusahin orang, untung ada yang baik. Tahan tuh. Wah, bentornya. Mantap, mantap. Hei, wah, ambil sana. Kondisi hujan, lihat dari kaca tuh. Embun karena AC panas, motor panas. Sedikit lagi, parah. Waduh, benar-benar nyusahin ya. Nah dari kafe itu berani-berani ikut ngelabar, ekstrim lagi. Tadi tuh nariknya dan dia berat. Kalau kena ke kiri. Udah. Ini di strap sama 3 mobil ya. Kiri. Ini sebenarnya di belakang mobil yang Rubicon ini, ke belakangnya ada mobil lagi. Kanan. Nah, tim Ampera nyelamatin. Evakuasi.
Nyangkut ya. Nah, akhirnya harus dievakuasi nih mobilnya. Di 90. Ya 90 nih harus ditarik ke belakang. Duh, posisi hujan di sini nih. Pada pakai jas hujan. Mana coba saya abang ya. Pokoknya body jangan kotor aja. Tarik ke belakang. Mantap. Budget ini. Budget ini. Kalang sama mobil yang depan. Daripada ngeriwurkeun. Saya cari jalan yang gampang aja. Takut misahin. Bukan ngeriwurkeun, tapi lebih ke arah skill. Nah, ada. Ya oke, kabarnya ya, alatnya. Fender merah. Emang si tanah itu nggak terlalu bikin ban jadi gede gitu, tapi licin. Kiain guru, yuk maju. Aiyah, sok ngetek teh, batu di mal, eh. Aduh, oh. Yang kaca ya. Aduh, kaca. Ini memang Chandra. Si Willis V8. Biar ekspor nih, turun lagi nih. Ini Pak Gio kalau nggak salah. Kalau Oh, wah, ada 90 keren. Kanan banyak, Pak. Kanan banyak. Kanan banyak. Terasa. Freeman. Mantap Freeman. Waduh, tidak ada tuh recovery saya. Recovery, ada yang tiguling. Oh, ayo win. Oh, tadi strap kita, kita. So. Cekak. Hah? Ayo strap. Oh,
Wah. Belok aja licin ya. Gitu kan, Pak. Ayo sekali seri ya. Ini kalau Bapak baterai, Pak. Dibantu aja, Pak Haji. No good hands kan? Berarti oke, Pak Haji. Gas, Pak. Maju, Pak. Maju kiri. Oke. Okay. Oh, surat di mana? Surat di beda jalur. Ini. Apa sih? Apa ini? Apa kau? Ceper. Emang yang CKRC ini mobilnya kebilang ceper. Ya mau gimana lagi, hobi ceper. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe ya si channel CKRC ini. Oh iya banyak. Dengan kalian subscribe, CKRC jadi semangat naik gunung. Oh ya, ini baru episode 1 ya. Kayaknya masih ada sekitar 5 episode lagi untuk sampai beres finish trek ini, pulang pergi. Saya hitung jalan kaki itu sekitar 5 kilo. Saya lihat aplikasi Samsung Health, 3/4 jalan menunjukkan 3,4 kilo, berarti sekitar 5 kiloan lebih lah. Asik, gak kerasa. Dan yang paling penting sih, jangan lupa subscribe lah ya. Oke, tunggu episode berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.